Halo teman, hari Hai ini teman. aku mau apa? Ngambil ikan gurame itu di kolam karena airnya udah habis deh ya. Ya. Karena musim kemarau nih sama anak Asad. Ini Itu dia, kolamnya udah kering. Jadi kalau ikannya nggak diambil nanti bisa mati karena dia gak tahan. Gak berenangnya tahan. tuh udah bukan lurus gini lagi tapi gini dia udah mereng. Nah, jadi daripada mati sia-sia itu agak besar juga itu. Daripada mati sia-sia, mending kita ambil aja, kita angkat. Tinggal segitu airnya tuh. Tinggal Halo segitu. guys. Ya udah ya, langsung aja kita proses pengambilan sama si Asad. Ya, Dek. Kita ke bawah ya, turun ke bawah berani nggak? Ya. Berani turun ke bawah ya, ke kolam. Berani. Yuk, langsung saja kita ke bawah. Pak Juri. Saya tengok. Sama Juri. Halo, posisi sudah sampai bawah di kolam. Saatnya kita ambil ikan. Lumayan. Nah, segini. Jadi, kalau nggak diambil, rugi teman-teman. Nanti mati dia. Karena berenangnya itu udah nggak lurus gini, tapi mereng loh, tidur dia. Karena kekeringan. Ini dia. Lumayan kan ikannya? Dek, nah. Dek, ini. Sat. Ini. Ah, cemen. Ini ikannya. Sekarang kita ambil ke atas ya. Dah, sini, tengok sini, arah sini. Sini deh sama Mas Rian, Dek. Sampai Mas Rian. Oke. Oke, teman, ikannya sudah kita entas. Kita entas itu apa artinya, Dek? Kita angkat. Ya. Nah, pegang adek, pegang. Pegang aja. Nah, ini dia ikannya. Tengok Mas Wi. Nah. Jadi teman-teman ikannya hasil entasan atau hasil tangkapan pada siang hari ini bersama Asad. Ini dia. Ini nanti akan kita bakar. Jadi dibakar mantap. Oke ya. Iya. Karena ikannya sudah kita entas sampai atas, maka sekian dulu video pendek ini, singkat ini, karena ya kolamnya juga cuma satu sih isinya, jadi harap dimaklum ya. Nah ini dia, oke, bye bye. Teman, sekarang kita lanjut kolam yang depan. Tadi kan kolam belakang itu memang sengaja ikan gramenya dipiara. Kalau di sini benar-benar ikannya liar, jadi ikan hasil dari ikan rumah dekat sungai. Jadi kalau banjir ikan liar tuh masuk ke sini. Kalau yang di belakang memang ikan peliharaan. Jadi kita belum tahu nih ada ikan apa aja ya. Ikan nila. Makanya yuk kita cari. Wiwit, nintok. Mama tengok mak, detik-detiknya masih jalan nggak? Kalau masih jalan biarin aja. Wiwit, nintok cilik. Ada ini, cuma lumpurnya. Tengah ini. Banget. Tengah ini. Ada apa ini? Ada. Aduh. Biar aja dia yang betul adik, adik arah ngomong ke video. Halo guys, dari guys. Guys. Tegak lah, tegak sana cepet. Adik tegak arah ke kamera cepet. Cepet ya. Badanku jorok. Nanti malah mati tuh yang kecil-kecil tuh. Ambil agak kecil kasih air.
tanah. Gila. Seru, asik, mantap. Nah teman, jadi di kolam depan tadi tuh dapat 2 ikan, ikan mujair, ikan apa, gram apa, nila ya? Nila. Jadi dapat ikan nila semua. Jadi mereka masih penasaran, adik-adikku masih penasaran ya. Kalau aku udah lah nyerah, cuma dapat 2 aja. Tapi yang di kolam belakang tadi, karena memang ikannya itu sengaja dipelihara dari kecil, jadi ya ada gramenya gitu loh, ya ikan gramenya cuma 1 tadi. Nah ini di kolam depan, kalau ini ikan-ikan memang ikan-ikan liar dan ikan dari sungai, karena di sebelahku di dekat itu ada sungai, jadi kalau banjir kan dia airnya meluap lewat depan. Nah ini dia irigasinya, apa irigasi jalur airnya kalau dari sungai banjir, soalnya di atas sana juga ada sungai nih. Nah itu ada sungai atas itu, nah atas sana ada sungai, jadi kalau bencana banjir di laut sini bludak airnya baru masuk ke kolam, jadi ikan-ikan yang liar itu pada masuk ke kolam semua gitu ya. Kalau yang belakang memang sengaja dipelihara dari kecil. Nah itu dia, adik-adik masih pada penasaran. Nah jadi sekian dulu kali ya video nyari ikannya. Memang kalau musim kemarau di tempat ini pada nyari, mau di kolam mau di tempat liar tuh dia. Bye bye.